Halo, kalian nungguin kan? Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi data. Nah, sebelum masuk ke telekomunikasi data, saya akan menjelaskan sejarah atau ringkasannya pengembangan telekomunikasi. Yang pertama ada di tabel sebelah kanan saya. Yang pertama itu di tahun 1880. Nah, itu jaringannya masih menggunakan telepon. Lalu lintas trafik itu masih menggunakan suara. Beralih teknologi switching teknologi itu masih menggunakan circuit switching atau masih disingkat analog. Nah, dan transmisi medianya itu masih menggunakan tembaga, lalu copper dan microwave. Yang kedua, itu pada tahun 1960 jaringannya masih berubah menjadi menggunakan digital network. Lalu lintas switchingnya itu masih menggunakan voice. Beralih teknologi itu masih menggunakan sama juga circuit switching, cuma berubah menjadi dari analog jadi digital. Dan transmisi media terakhir itu masih menggunakan copper microwave satelit. Dan yang ketiga, itu pada tahun 1990 jaringannya berubah menjadi tabel wireline and near cable, wireless, BISDN and internet. Trafiknya itu berubah dari tahun sebelumnya menjadi multimedia. Switching teknologi itu berubah lagi kan menjadi dari tahun sebelumnya itu jadi cell switching ATM. Dan transmisi media terakhir itu jadi copper microwave, satelit and fiber optic. Mantap. Ya, sekarang jaringan 4G cepat ya. Nah, apalagi nanti ada 5G. Oh iya, berhubungan ada kamu, saya pengen nanya dong. Nanya apa? Simple komunikasi model, menurut kamu itu gimana? Oh, model komunikasi data sederhana. Iya. Kamu mau tahu? Tunggu penjelasannya. Iya, aku mau ngejelasin yang kemarin teman aku nanya ya. Tentang komunikasi data yang disederhanakan. Komunikasi data yang disederhanakan, contohnya misalnya ada source dan transmitter. Dan source ini adalah sumber dan transmitter itu adalah pemancar misalnya. Source ini kita ambil contoh workstation. Kalian udah tahu belum workstation? Kalau belum tahu ya, workstation ini adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan ke komputer lain, contohnya komputer ke server, dan itu sebagai sumber misalnya untuk mengirimkan data ke data komputer lain misalnya. Dan setelah workstation input memasukkan informasi, terus informasi itu berbentuk sinyalnya digital system. Nah, sudah seperti digital system, lalu ke pemancar. Nah, pemancar ini biasanya ada modem, ada router, bisa juga wifi. Kita ambil modem. Modem, nah udah tahu kan bentuknya seperti apa, kalau belum tahu, nah seperti ini nih. Nah, itu modem, oke. Setelah masuk informasi itu ke modem, lalu modem tersebut ke transmission system. Biasanya transmission system itu kalau dicontohin ya seperti jaringan telepon umum, itu bisa disebut juga transmission system. Dan sebelum ke transmission system, tadinya sinyalnya berbentuk digital, lalu sinyal tersebut berubah menjadi berbentuk analog. Nah, sudah ke transmission system, seinformasi tersebut langsung ke receiver, nah, ke penerima. The penerima ini biasanya ke modem lain, ke modem yang mau dituju, apa pemancar yang kedua biasanya seperti itu. Dan sebelum transmission ke receiver penerima, sinyal yang tadinya analog itu tidak berubah. Sinyalnya masih analog, masih sinyalnya tidak berubah yaitu analog. Sudah ke penerima, ke receiver,
Lalu yang terakhir yaitu yang ke destination, yaitu ketujuan informasi tersebut tujuannya kemana biasanya. Biasanya tujuan itu biasanya ke server. Nah, yang tadi workstation itu kan, ya, balik lagi yang workstation, tujuannya ke server. Dan tadi sebelum sinyalnya yang di receiver kan sinyalnya analog. Nah, berubah sebelum ke destination itu ya tujuannya berubah menjadi sinyalnya balik lagi semula ya situ digital. Nah, sudah ke digital. Yang tadi informasi yang sumber dikirim. Nah, lalu yang tadi ketujuan sudah tersampai, yang tadinya digital, tujuannya lagi digital. Gitu biasanya. Kalau mau lebih rinci, ada ini, ada gambar tentang model komunikasi yang disederhanakan, komunikasi data biasanya. Nih, di samping saya nih. Ya, di sini nih. Ada kan? Nah, itu adalah gambar model komunikasi data yang disederhanakan. Nah, itu Sep. Udah ngerti kan sekarang tentang model komunikasi data yang disederhanakan? Ada apa ini? Lagi sering-sering apa nih? Oh, tadi si Asep nanya apa itu model komunikasi data yang disederhanakan seperti apa. Oh, bagi-bagi lah. Bagi-bagi sering-sering ya. Seru juga itu kayaknya. Iya. Lu bukannya kemarin ngerjain proyek? Proyek apa? Proyek, kemarin itu ada proyek di gedung. Oh, ini gedungnya dekat dah di sini. Ya, ini oh, gedung. Ini? Gedungnya. Jadi, kemarin teh ada kayak proyek memasang kayak jaringan kayak gitu, gitu kan. Pasang jaringan gitu dari satu komputer ke komputer yang lain-lainnya gitu. Jadi, kayak transferkan data-datanya gitu. Jadi, satu ruang, tapi bisa bercabang gitu. Gitu. Oh, itu konsep ribet nggak sih kabel-kabelnya gitu bisa kemana-mana, terus bisa kok bisa nyambung gitu PC ke komputer ke server gitu, gimana itu, ada strateginya nggak? Ada, itu kan di kita juga kan kalau di kampus diajarin tuh kayak ada beberapa namanya topologi kita itu ada topologi kita. Topologi itu apa sih? Mau tahu nanti kita jelasin di sini. Oke, tungguin ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi. Pada penasaran kan apa itu topologi? Topologi adalah sebuah perangkat komputer yang saling terhubung antar satu sama lainnya dengan tujuan untuk membagi sumber daya. Jadi intinya mah seperti itu. Jadi kalau bisa diibaratkan itu kayak seperti tim sepak bola. Tim sepak bola itu kan mempunyai, tiap pemain itu mempunyai peran-peran penting gitu dan berbeda-beda, tapi saling berbagi untuk memasukkan golnya gitu, karena itu juga dalam satu tim tuh. Dan topologi itu sebenarnya yang umumnya itu ada 6. Yang ke 1 di sini bisa dilihat ada ring, yang kedua ada bus, yang ketiga ada star, yang keempat ada mesh, yang kelima ada tree, yang keenam itu ada peer to peer. Begitu, di sini saya akan menjelaskan beberapa topologi yang sering digunakan ya. Tadi kan yang umum, sekarang yang sering digunakan. Sekarang yang pertama itu topologi star. Topologi star itu, pada topologi star terdapat sebuah terminal pusat, hub atau switch, yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data node 7 hingga ke tujuannya. Ada keuntungannya di topologi star, yaitu akses ke stasiun lain cepat, dapat menerima workstation baru selama port di central node hub station tersedia. Begitu. Terus hub station bertindak sebagai konstruktor. Ketiga, konsektor. Pasti ngerti kan? Stasiun yang terkoneksi di jaringan mendukung user yang banyak dibandingkan topologi bus maupun ring. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang bus dan ring. Ada kerugian juga star juga. Kerugian yang star itu bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda. Nah,
itu jeleknya topologi star, dan koneksi akan dilanjutkan dengan cara random ketika hub switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Begitu teman-teman. Terus lanjut yang kedua, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal jalur komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Terminator adalah perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar tidak terlontar kembali dan diterima oleh stasiun jaringan lainnya. Begitu. Ada keuntungannya di topologi bus. Yang pertama, keuntungannya murah karena tidak memakan banyak media dan kabel yang dipakai juga sudah umum gitu. Jadi kita sangat simpel gitu, gampang gitu untuk mencari komponen-komponen yang di topologi bus. Setiap komputer yang dapat saling berhubung langsung, jadi langsung gitu terhubungnya gitu. Terus kerugiannya itu sering terjadi hang. Jadi keamanannya itu kurang gimana ya, kurang kokoh gitu kalau di bus itu. Ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama, jadi kalau misalnya itu ibaratnya sering bentrok gitu. Nah, makanya kita banyak sering dipakai di topologi star gitu. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring itu yang paling umum karena berbentuk cincin gitu, jadi saling memutar. Definisinya pola dari topologi ring hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berbeda ujung saling dihubungkan setiap hubungan antar terminal berlangsung dalam satu lingkap tertutup. Keuntungannya, kegagalan akibat koneksi media itu dapat diatasi dengan jalur yang lain masih terhubung. Jadi lebih gampang itu penggunaan. Terus penggunaan sambungan point to point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugiannya, transfer datanya menjadi sangat lambat. Yang dikira lebih banyak komputer karena ya gitu bentrok gitu, gak ada node yang tersedia gitu. Itu teman-teman. Hey, ketemu lagi. Tadi udah dijelasin kan itu tentang sejarah komunikasi, terus juga tentang model komunikasi data yang disederhanakan. Terus ada juga tadi dijelasin juga tentang topologi. Nah, belum sempurna kalau tidak membahas dengan fungsinya. Ada fungsi-fungsi jaringan komunikasi yang dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi itu berdasarkan dasar. Biasanya yang dilakukan yaitu switching, ada routing, terus ada flow control, konversi, keamanan, backup, monitoring, internet working, terus yang terakhir juga manajemen jaringan. Terus apa itu switching, routing, dan flow control dan sebagainya? Kalau switching itu untuk interconnect kanal, routing juga untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Terus flow control memperlambat atau menolak traffic, konversi kecepatan dan kode. Dan keamanan ya jelas keamanan untuk mencegah akses dari data yang masuk yang tidak diizinkan. Terus ada juga backup, yaitu untuk mampu berakses terhadap kegagalan. Ada juga monitoring untuk kegagalan traffic atau akuntabilitas. Ada juga tadi juga internet working untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan yang lain. Itu internet working. Dan manajemen jaringan untuk manage resource jaringan. Nah, itu beberapa fungsi dari jaringan komunikasi datar yang harus dilaksanakan oleh telekomunikasi. Itu fungsi dasar jaringan komunikasi yang harus dilaksanakan oleh telekomunikasi.
Ada juga klasifikasi jaringan. Nah, klasifikasi jaringan itu not jaringan yang mempunyai nama yang berbeda. Seperti router, itu bisa disebut juga LAN. Terus test suite, bisa juga disebut jaringan telepon. Terus ada juga nama IMP. Itu IMP adalah Interface Message Processor, atau disebut juga biasanya ARPANET. Terus ada juga peralatan user, biasa yang disebut data terminal equipment atau di artikel disingkat yaitu DTE. Itu sebagainya itu ada terminal, ada telepon set, itu host, PC, workstation dan lain-lain. Tadi itu klasifikasi jaringan. Klasifikasi jaringan juga ada berdasarkan geografis atau cakupan geografis. Biasanya jaringan tersebut yaitu ada LAN, LAN, sama WAN. Ada juga sebagainya. Apa itu LAN? Apa itu MAN? Apa itu WAN? LAN adalah Local Area Networks. Biasanya dibatasi beberapa kilometer. Contohnya yaitu kantor dan kampus, atau juga sekolahan, ya, gedung, berupa gedung-gedung, itu namanya LAN, Local Area Network. Terus ada juga tadi MAN, MAN itu Metropolitan Area Network, itu berdasarkan geografisnya mencakup wilayah seperti kota, kota Bandung, kota Jakarta, terus terdapat kota-kota yang lain, itu contohnya ya kota. Terus ada juga WAN, apa itu WAN? Itu WAN, Wide Area Network. Nah, WAN ini itu mencakup seluruh dunia atau ribuan kilometer. Nah, itu wide. Mencakup bisa cakup beberapa negara, bisa juga mencakup seluruh dunia itu. Di dunia seperti dunia satelit tersebut. Nah, begitulah jaringan yang tadi saya bahas. Ada fungsi-fungsi jaringan komunikasi, ada juga tentang klasifikasi jaringan yang berbagai nama, dan ada juga tadi dijelaskan tentang geografis. Nah, itu. Oh, ya teman-teman, tadi kan sempat membahas tentang topologi. Jadi juga saya sempat berbicara tentang node, node jaringan. Jadi apa sih node jaringan itu? Node jaringan itu adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus circuit switching atau mirelay. Data user dalam kasus komunikasi data. Jadi itu adalah sebuah mesin, mesin atau komputer yang menyediakan. Terus ada lagi nih, node dalam dapat berupa customer nodes, switching nodes, itu istilahnya. Itu kegunaannya itu adalah transmisi nodes dan service nodes itu tersebut. Terus juga node juga dapat dikualifikasikan sebagai terminal, itu terminal CRT, PC, workstation telkom. Terus ada host juga, itu bisa diartikan komputer besar atau workstation yang besar. Bisa dikerucutkan lagi multiplexer dan konsentrator. Terus switch lokal. Switch lokal juga memungkinkan fasilitas dan device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung dengan lainnya. Gitu. Terus adalah yang terakhir yaitu gateway. Gateway adalah peralatan untuk interlock koneksi antar jaringan. Begitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya suatu hubungan komunikasi dan perpindahan antara PCU1 dan PCU2. Nah, sekarang saya akan membahas tentang fungsi-fungsi protokol itu apa. Yang pertama yaitu encapsulasi.
yaitu enkapsulasi ataupun bungkusan paket data. Yang kedua yaitu segmentasi dan perakitan ulang. Yang ketiga kontrol koneksi. Dan yang keempat itu pengiriman berurutan. Kelima kontrol data, aliran data atau bisa disebut flow control. Dan yang keenam adalah kontrol kesalahan, yaitu bisa disebut error control. Yang keenam yaitu pengalamatan. Dan yang ketujuh itu multiplexing. Ya, dan yang keenam itu adalah layanan transmisi. Nah, itu adalah beberapa fungsi-fungsi protokol. Mungkin sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan protokol. Nah, protokol itu ada tipe layanannya. Tipe layanan protokol itu terbagi dalam dua tipe. Yang pertama itu connection oriented. Dalam connection oriented itu ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu serupa dengan model telepon. Terus yang kedua itu mengirim, mendorong objek atau bisa disebut bit pada sebuah ujung dan penerima mengambil bit-bit ujung lainnya sesuai dengan urutannya. Dan poin ketiga itu berdasarkan kualitas layanannya atau bisa disebut quality service. Connection oriented yang reliable. Bila layanan yang bersangkutan tidak pernah hilang data, biasanya dengan acknowledgement. Nah itu teman-teman, layanan pertama data itu. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kedua dari layanan data. Poin kedua itu adalah connectionless oriented. Dan connection oriented juga ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu serupa model layanan sistem surat pos. Terus yang kedua, setiap paket dapat memiliki alamat yang dituju. Terus mempunyai rutenya masing-masing yang independen. Dan yang ketiga, nah, kesimpulannya jadi dalam sistem komunikasi data, yaitu adalah komunikasi di data adalah pertukaran data dari dua alat atau lebih melalui media transmisi. Di dalam komunikasi data ini ada komponen yang harus ada, dan komunikasi data ini akan terus bermanfaat dan berkembang sangat pesat. Banyak kegunaan yang ada di dalam data layanan. Yang pertama itu kompleks ya, dan itu bisa menjadikan yang disebut layer. Contohnya, manusia dapat mempelajari segala jenis ilmu dan membahas tentang protokoler. Dan outputnya kita bisa membuat suatu alat dan dirubah menjadi modular. Dan itu nantinya bisa saling terkoneksi antar jaringan-jaringan. Gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Nama saya Rizal Semana. Saya Anwar Hilmansyah. Saya Sefir Panmulana. Dan jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe di bawah ini. Hey. Dadah. Oke, ini lagi syuting. Ya, sedukun. Oh, dan ini ada si Ijal. Oke. Kita bersama-sama. Halo. Nah, ini barang bawaan kita, lihatin. Nih, ya, mantap ya. Ini yang harus dibaca, oke. Oke, harus dibaca. Biar kalian lebih jelas. Paham. Oke, benar. Ya udah. Ini. Sampai. Lain kok padinya. Inilah. Ayo kali dicabut-cabut gue yang ngomong di teknologi itu sirkuit. Sama lagi sih. Mau mereka di mana? Oh iya. Halo guys. Apa kabar? Kangennya sama aing. Acak sih. Dihubungkan lagi ke mata. Berat. Iya. Kemarin mau anjing gak perlu save anjing. Berikan di mana? Informasi yang mau di apa? Di anjing.
Yang kedua itu pengiriman di ujung lainnya sesuai dengan urutannya. Poin kedua, poin ketiga berdasarkan kualitas. Cuman berdasarkan. Ya, kuartan kedua itu dari connection oriented. Connectionless. Balikan deh. Pecah. Selain membuat sebuah alat yang misalnya menjadi modular itu teman-teman. Nah sekarang, Bener sekarang nih, Sa. Oh, sekian dari kami. Terima kasih sama saya Rizal Asmana, Rizal Mansa.